Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمات والأمهات المؤمنين، أرشدني وإياكم الله. Marilah kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah binikmatillah tatimmus salihah. Lalu kita bersalawat untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu yang kami muliakan, kita ada di halaman 219. At-Tawwab, Sang Maha Penerima Taubat. Sang Maha Penerima Taubat. Taba yatubu artinya adalah kembali. Taba yatubu artinya adalah ia telah kembali kepada yang benar. Ya. Orangnya disebut dengan taib. Orang yang bertaubat. Taib. Orang yang bertaubat. Maka Allah adalah At-Tawwab, Sang Maha Penerima. Siapa yang mau tobat, siapa mau kembali, saya bukakan pintu lebar-lebar, begitu. Yang mau pulang, yang udah lari-lari jauh-jauh, enggak apa-apa. Kalau udah mau kembali, saya bukakan pintu lebar-lebar. Tapi kecuali kalau dua keadaan, matahari terbit dari sebelah barat atau nyawa sudah sampai malam yugharghir, selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Nah, sebelum itu saya masih mau terima. Walaupun dosa kalian sudah sampai mencakar-cakar arasy. Walaupun dosa kalian sudah sampai menyemak memenuhi 7 lapis langit dan bumi. Seandainya kalian pulang kepadaku, aku terima. Dengarkan bagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangatlah mencintai seorang hamba yang sudah bergelimang dalam maksiat dan dosa. Lalu hamba itu kemudian lari meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia kembali. Allah terima dia. Inilah sifat yang tidak akan pernah ada sama kita. Ibu punya sifat penyayang yang sempurna. Ya bu ya, kepada anak ibu. Tapi ada puncaknya loh bu. Ada batasnya. Di mana sampai-sampai puncak batas itu adalah ibu mengeluarkan kalimat kutukan. Dan kutuang. Tak kutuak kau. Bakiruk kau dari rumah kau. Pergilah kamu jauh-jauh dari rumah ini. Kau bukan lagi anakku. Itulah puncak atau ambang batas daya tahannya pemaafan seorang ibu. Ketika sang anak mungkin sudah melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan. Bahwanya anak pindah agama. Setelah itu dia bunuh pula suaminya. Kemudian dia bunuh pula saudaranya. Kemudian dia permalukan ibundanya. Maka mungkin ibundanya sudah sampai di ambang batas kesabaran. Sudahlah murtad. Ayah kandungnya dibunuhnya. Kemudian saudaranya pun dibunuhnya. Amaknya dipermalukannya kian kemari. Saya rasa mungkin di sini habislah kesabaran. Tapi Allah tidak begitu. Seandainya kamu melakukan dosa, sampai-sampai dosa itu membuat gelap bumi ini, dan hawa kegelapan dosa itu sampai menyelimuti ke arasy Allah, lalu kamu taubat, Allah putihkan semua kembali.
At-ta'ibu minadzambi kaman la dzambalahu. Makanya Allah marah betul kepada orang yang berani berfatwa, untuk orang yang berbuat dosa macam kamu, tidak ada tempat lagi kamu diterima oleh Allah. Maka Allah marah dengan orang yang mengeluarkan fatwa ini. Allah berfirman dalam hadis kursi, siapa ente? Man ta'alla alayya anni la'aghfiru li fulan. Siapa orang yang berani kurang ajar kepada saya, bahwa saya tidak akan lagi mengampunkan si fulan. Apa dosa yang tidak bisa diampunkan? Allah akan ampunkan semua. Dosanya apa? Yang tidak bisa Allah ampunkan itu apa? Syirik. Yang tidak bisa Allah ampunkan itu kalau orang itu sudah mati. Syirik memang tidak bisa diampunkan. Sampai hari kiamat tidak bisa diampunkan. Orang itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi selain daripada syirik, membunuh orang, dia bunuh diri, dia makan riba dan segala macamnya, ya, dia akan disiksa dalam jangka yang lama dan panjang. Tapi pada titik akhirnya, dia akan dikeluarkan. Sesungguhnya aku benar-benar tahu, kata Rasul, siapa orang yang paling terakhir. Ternyata yang paling terakhir keluar dari neraka nanti adalah laki-laki. Ya, saya benar-benar tahu siapa orang yang paling terakhir dari umatku yang akan keluar dari neraka. Betul-betul tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada orang yang terus keluar dari neraka, keluar. Yang tidak akan pernah keluar dari neraka umat Nabi Muhammad siapa? Yang musyrik. Yang musyrik tidak akan pernah keluar. Tapi kalau dia melakukan syirik, segadang-gadang Allah syirik di pabuiknya dalam hidupnya, kemudian dia taubat nasuha sebelum dia nyawanya nyampe di sini. Sebelum matahari terbit sebelah barat, maka Allah putihkan. Makanya Allah menyebut namanya dengan At-Tawwab, Sang Maha Penerima Taubat. Kalau ada yang berputus asa, lalu menyangka buruk kepada Allah bahwa Allah tidak lagi terima dia, Allah mengatakan, La yaqnatu min rahmatillah ilal kafirun. Cuma orang-orang kafir saja yang berputus asa dari rahmat Allah. Tak mungkin Allah mampu ni ambo leh. Tak mungkin Allah mau menerima ambo. Lasa kumuh ku ambo. Lasa banyak ku dosa ambo buik. Inu bana diri ambo. Antasialah ambo kesebenarnya. Malu mau bertemu juga Allah kini ko. Malu mau angkat tangan mau kepada Allah. Lalu kita akhirnya tidak mau. Kita minder. Kita tidak percaya diri Allah mau mendengar kita. Allah mau menampung kita. Orang ini kafir, kata Allah. Kafir. Taib, ibu-ibu yang kami muliakan, jadi at-tawab yang maha menerima taubat, coba lihat. Awal taubat yang pertama diterima oleh Allah adalah taubatnya Nabi Adam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Allah, lalu ia tobat dengan kalimat itu. Apa yang diterima oleh Adam? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah, ampuni hambamu ya Allah. Tidak ada yang berhak untuk ditaati, yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk dipatuhi kecuali hanyalah engkau. Aku telah berdosa. Aku tidak patuh kepadamu. Wa atubu ilaih, dengan ini ya Rabb, hamba menyatakan taubat kepadamu. Jadi orang yang berdosa itu ibarat orang yang sedang lari dari Allah, lalu dia kembali. Nah, orang yang kembali kepada Allah ini disebut dengan at-taib. Disebut dengan orang yang at-taib. Bu, ibu membawa kendaraan. Ibu membawa kendaraan. Kendaraan ibu itu di segala-galanya di dalam. Ada anak ibu di dalam. Ada bayi ibu di dalam. Ada perlengkapan ibu di dalam. Ada KTP, ada paspor ibu di dalam. Ibu sementara di luar negeri. Anggaplah begitu, ya. Ibu di luar negeri. Ibu sedang di California. Tamang-tamang ibu sini nanti urusan berikutnya tuh. Yang jelek, mobil ibu segala-galanya di dalam. Ya, bayi ibu, anak ibu, piti ibu, paspor ibu, KTP ibu, kasadolanya di dalam. Jo HP-HP ibu di dalam. Ibu hanya sekedar tebelet apa? Dek kebelet, akhirnya ibu terpaksa harus meninggalkan, lalu ibu pergi ke sungai yang agak tertutup sedikit. Pas ibu balik mobil udah enggak ada. Ini di Pasawangan. Tidak ada rumah. HP juga enggak ada. Ayo.
Gimana ibu mau teriak-teriak kemana? Siapa yang mau dengar? Hah? Ibu kan tahu kan perjalanan yang di California, di Kanada apa tuh, sepanjang tali baru, sepanjang pandangan memata memandang, itu semuanya pemandang datar, enggak ada apa-apa, lurus, ya kan? Ini gaya-gaya jalan di Eropa, di Australia, di Amerika juga seperti itu, buat tetap lurus. Nah sekarang mobil ibu udah hilang, gimana rasanya? Enggak ada pihak menyabui lah, ada pihak akal lah. Habis main, ibu menangis. Ya, ibu nangis. Lalu ibu ketiduran dalam kelelahan. Pas ibu bangun, ibu lihat mobil ibu sudah ada di situ lagi. Kemudian ibu periksa isinya, anak ibu masih utuh di dalamnya. Iduik, lengkap seluruh barang-barang ibu, paspor, jo piti-piti, jo ameh-ameh, tonggok sudah di dalamnya. Ah, tidak ada satu pun yang hilang. Mobilnya kembali lagi. Tadi ibu mana hilang? Sanang hati ibu kira-kira. Sanang hati ibu kira-kira. Ah, nah ibu. Kata Rasulullah, Allah lebih senang lagi dengan orang yang seperti itu dibandingkan dengan hambanya yang lari darinya lalu kembali. Kembali hamba yang sudah jauh lari dari Allah itu kembali kepada Allah. Lebih senang lagi Allah dibandingkan seorang yang kehilangan semuanya-muanya tadi itu lalu kembali. Betapa maha tawabnya Allah. Ya, betapa maha tawabnya Allah, maha menerima. Jadi at-tawab ini maha mana? Menerima balik. Kalau di kita mungkin ada syaratnya. Ya udah terima kau, tapi ada syaratnya. Kan begitu kan? Baik, kamu boleh minta maaf. Saya maafkan, tapi mulai hari ini kamu enggak boleh kerja tempat saya. Itu belum utuh tuh maafnya itu. Belum utuh. Kalau yang utuh itu gimana? Kepada Abu Bakar. Abu Bakar ketika dia mengatakan, "Ponakan saya mulai hari ini tidak akan dapat lagi belanja dari saya." Selama ini ponakannya selalu dapat belanja bulanan dari Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena ponakannya termasuk yang percaya dengan fitnah berkaitan dengan putrinya Aisyah, istri Rasulullah. Bahwa Aisyah sudah berselingkuh dengan Sufwan bin Mu'tal radhiyallahu anhuma. Percayalah ponakannya Abu Bakar Siddiq ini. Lalu Abu Bakar bersumpah ketika Allah telah menurunkan ayat Aisyah tidak melakukan itu. Apa kata Abu Bakar? Baik, saya maafkan kamu. Tapi saya tidak akan lanjutkan lagi belanja bulanan yang biasa saya berikan kepada kamu. Cak dan agih kurang lain-lain. Turunlah ayat. Apakah kamu tidak suka Allah juga memaafkan kamu? Maka maafkanlah. Teruskanlah belanja yang biasa ini selama ini kamu berikan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kamu. Teruskan. Nah jadi maaf yang sempurna itu, itulah maaf yang diajarkan Allah. Iyo dan maafkan. Ya. Sekarang kembalilah engkau menjadi istriku. Aku maafkan. Aku maafkan, kembalilah engkau jadi sahabatku. Aku maafkan. Aku maafkan, kembalilah engkau jadi pegawaiku. Tidak masalah, aku maafkan. Itu yang baru memaafkan. Ya, maaf yang sempurna. Dan orang yang mau memaafkan dengan sempurna ini, itu disebut dengan orang yang punya sifat menerima menerima taubat. Tetapi maaf bu, tidak akan pernah ada manusia yang bersifatkan at-tawab. Tidak akan ada. Kenapa? Memutihkan masa lalu seindah-indahnya itu tidak akan mampu dewa ada. Putihan bana sama sekali you indah ada. You tersimpan jo deden. Ah, ha? Secara balanjo den tarikan, bakawan den tarikan, tapi nan lamuluko itu tetap tersimpan. Ndak begitu, Bu. Makanya tidak akan pernah ada di alam semesta ini orang yang punya sifat at-tawwab. Sementara Allah mengumumkan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang tobat lalu Allah terima sebagai at-tawwab. Allah anggap dia, Allah putihkan dia seputih-putihnya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan. Itu yang tawab. Ibu bisa nak benda itu? Ambo pastikan diri ambo nak bisa dah. Entahlah ibu. Sehebat alati ibu nak bisa ke dah, bu. Tetap ada menyimpan. Mu. Menurut ibu mana yang lebih halus hati ibu atau hati Rasulullah? Okey? Ibu yakin itu? Menurut ibu mana lebih pemaaf, kita atau Rasulullah? Menurut ibu mana lebih pemaaf, seluruh sahabat Nabi atau Rasulullah? Okey. Rasulullah masih menyimpan sesuatu kepada Aswad Al-Ansi. Wahsyi Al-Wahsyi yang membunuh Sayyidina Hamzah. Setelah Al-Wahsyi ini masuk Islam, Rasulullah minta kepada dia, "Sini kamu. Kamu yang membunuh pamanku dulu." "Iya ya Rasulullah, tapi saya sudah tobat, saya sudah masuk Islam." "Coba ceritakan. Kenapa kamu bisa membunuh pamanku?"
Dia cerita dari A sampai Z. Air mata Nabi terus mengalir. Apa kata Nabi? Selama aku hidup, jangan pernah engkau nampak di depan mataku. Aku maafkan engkau, pergilah jauh-jauh dari kehidupanku. Orang yang selembut itu hatinya masih menyimpan sesuatu yang tidak bisa dia lupakan, yaitu luka yang mendalam. Dan Rasulullah SAW mengatakan, engkau ku maafkan, tapi pergilah engkau sejauh mungkin, jangan pernah aku melihatmu lagi selama-lamanya. Ya Allah, ya Rabb. Dan saya yakin, Bu, itu hanya sebatas dunia. Saya yakin di akhirat pasti Rasulullah akan berkenan menerimanya. Wong Allah sudah menerimanya. Ya, hanya itulah fitrah manusia. Artinya tidak akan ada manusia termasuk Rasulullah sendiri punya sifat atau tapi afu. Ada sifatnya Rasulullah. Rasulullah punya sifat afu, maha sangat memaafkan. Tapi al-afu tidak akan pernah bisa. Kalau sudah al itu jelas untuk Allah. Al itu tanda kesempurnaan yang mutlak. Hah? Ada orang yang sifatnya ghani, sakhi, tapi al-ghani cuma Allah. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, hamba-hamba Allah yang kami sayangi, sebaik-baik manusia adalah hatinya yang paling lembut, kata Rasulullah. Yang paling mudah memaafkan. Itu sebaik-baik manusia. Yang paling mudah memaafkan. Taib. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala seberat-seberat apapun, sebanyak apapun kesalahan yang pernah dibuat oleh orang lain, dan orang itu meminta maaf, orang itu taubat, maafkanlah, Bu. Jika Allah telah menerimanya, kenapa kita harus menolaknya? Sombong lo awak leh. Kan begitu kan? Allah kan maha sombong, Bu. Betul tidak? Allah itu adalah al-mutakabbir, maha sombong. Allah itu maha sombong. Tapi ketika orang datang ngakuin kesalahannya, dia minta maaf, Allah putihkan dia, Allah terima dia kembali. Kenapa kita merasa tidak berhak lagi menerimanya? Sombong betul kita. Lebih sombong lagi kita daripada Allah. Allah lah yang berhak punya sifat sombong itu. Termasuk yang sombong adalah yang tidak mau memaafkan orang yang minta maaf. Padahal dia tulus minta maaf. Masa lalu ya masa lalu. Yang sudah berjalan, berjalanlah. Maafkan itu tetap berikan. Apakah kamu tidak suka kalau Allah juga memaafkan kamu? Orang yang tidak mau memaafkan orang lain, Allah juga tidak berkenan memaafkannya. Ingat itu baik-baik. Ibu punya dendam kesumat kepada mantan suami. Ibu punya dendam kesumat dengan mantan menantu. Ibu punya dendam kesumat dengan apapun. Ternyata dia kita dengar taubat. Dia sudah baik, dia sudah soleh. Ya. Dia sudah beristri dengan wanita lain, sudah punya anak beranak pinak pula. Kita juga sudah punya suami, umpamanya. Lalu dia datang suatu hari untuk menyempurnakan taubatnya. Dia minta maaf kepada kita. Karena diakui begitu banyak hati kita sudah dicabik-cabiknya, disayat-sayatnya, dan diremasnya berkeping-keping. Remasnya sampai sehancur-hancurnya, sekarang dia minta maaf. Gimana, Bu? Hah? Ibu jangan jawab. Karena jawaban secara lisan sekarang gampang. Tapi luko nan lamo tu yo payah untuk ka taubei. Paling-paling ibu mengatakan, baik, saya sudah dengar Uda memang sudah sungguh-sungguh bertobat. Sekarang saya maafkan, kita jalani hidup kita masing-masing. Tapi saya tidak berharap akan ketemu Uda lagi sampai kapanpun. Sah, boleh. Tapi itu tandanya kita manusia. Maafkan dia, kosongkan. Dalam artian bahwa kita tidak lagi menyimpan dendam kepadanya. Kalau menyimpan dendam kan, bilonyo tersungkur, terjatuh, hilang hidungnyo, patah kakinyo, mati lang. Mampus. Nah, itu kan masih ada dendam tuh. Tidak tersalurkan lewat kita, orang lain yang menyalurkan. Rasuan lah. Kamihan yang hidung. Hah? Tapi orang yang memaafkan, ya Allah, iyo, jatuhnya tu. Ya Allah, ambillah memaafkannya, ya Allah, jangan kau hukum dia. Ah, walaupun awak laba suami, inyo laba bini pulo, dan inyo terangat, awak malah tobat, ya, inyo lah minta maaf kawak, ya sudah. Tak ada orang memaafkan tu, betul. Tapi untuk bersubuk balik, inyo nak niyo tu. Nak masalah tu. Itulah dilakukan pulo, dek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak niyo bersubuk juga boleh. Bukankah saya sudah tobat? Iyo, kau asal dan bau tang, kau nak mau menyamankan dia tu. Itu lain lah itu. Babnya lah bab karena dunianya tak terpenuhi. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan. Taib. Inilah doa taubat yang pertama. Jadi, fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwa tawwabur rahim. Apa kalimat yang pertama yang diterima oleh Nabi Adam? Apa kalimat pertama yang diterima oleh Nabi Adam? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Taib, berikutnya ibu-ibu, untuk taubat ini tidak bisa ibu mengandalkan harus apa? Macam mana supaya kami bisa taubat? Macam mana supaya anak saya bisa taubat, Ustaz? Taubat itu hanya untuk sebuah dosa besar. Dosa besar. Dosa besar itu lebih dari 70, Bu. Nah, dari dosa besar 70 itu yang paling besarnya ada 7. Yang paling besarnya yaitu syirik. Syirik, sihir, bunuh orang, apa itu? Durhaka pada orang tua. Durhaka. Bunuh orang. Hah? Ya, riba. Riba, murtad atau lari dari peperangan. Bunuh orang, makan riba, bunuh diri. Apa lagi? Bunuh orang. Ini kan bunuh orang nih. Riba, lari dari perang. Atau murtad. Ini hukumnya. Terus, 6 baru ada 7. Sihir sudah. Tidak, zina tidak masuk. Ini di zina masuk sini. Itu dosa besar semuanya. Syirik apa? Riba sudah, ini riba. Ini yang kekal ini. Ini kekal. Sihir juga termasuk syirik dia sebenarnya. Ya. Ini orang-orang yang lama dalam neraka. Hah? Yang lama dalam neraka. Nah, yang ketujuh, subhanaka ya Allah. Akilu mal al yatim. Sah. Pemakan harta anak. Ya. Ini. Yang makan harta anak yatim. Dia disebutkan khalidan fiha. Dia kekal di dalamnya, tapi enggak pakai abadan doh. Kalau abadan baru kekalnya permanen. Kalau khalidan itu dah makna yang sangat lama, tapi ada nanti titiknya dia akan keluar. Tapi kalau sudah pakai abadan itu abadi itu. Ya. Maka orang musyrik khalidina fiha abada. Kekal mereka di dalamnya abada. Abada itu abadi. Ya, kalau khalidan belum tentu dia. Khalidan itu artinya begitu lamanya. Entah kapan. Ya Allah. Ya. Munafik global sekali itu. Enggak masuk. Taib, kita lanjut. Ada nah, orang-orang yang macam ini, apakah yang ini ataukah yang ini seluruhnya, ya? Seluruhnya ini disebut dengan tau. Ha, tua. Dah nampak bot tu. Ha. Kau cita-cita apa, Bu? Ambo ingin diet. Ya. Ini selesai dengan taubat. Kalau sekedar hanya minta maaf, cukup dosa-dosa kecil. Ibu gunjingkan orang. Astagfirullah. Selesai itu. Gunjingkan orang itu kan dosa besar, Ustaz. Iya, dosa besar kalau dengan sengaja. Kalau nak sengaja, maka jadi dosa kecil. Cukup dengan istighfar. Nah, ini astagfirullah, ya salah, Wak. Jadi ulang je, leh. Cukup. Nah, itu namanya dosa kecil, salah saya ada istighfar. Tapi lah hobinya, sengajonya mengantarkan ghibah kian kemari. Maka itu dosa besar. Paham? Nah, tidak cukup dengan istighfar itu. Harus dengan taubat. Taubat itu ada rukun dan syaratnya.